I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Halo, sobat bola. Arsenal terpaksa imbang karena wasit tak memberikan penalti Arsenal versus Newcastle United dengan skor 0-0. Pertandingan antara Arsenal melawan Newcastle United menghasilkan skor imbang 0-0 dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-19. Laga ini bermarkas Arsenal, tepatnya Emirates Stadium, pada tadi malam. Wasit yang bernama Andrew Medley tak memberikan Arsenal penalti padahal terlihat jelas handball. Awalnya Saka menendang bola ke arah gawang, namun bek Newcastle United menahan dan mengenai tangan kirinya. Sang wasit tak mengecek VAR lebih lanjut, memutuskan bahwa hasilnya nihil yang berarti tak mengenai tangan tersebut. Michael Arteta merasa kebingungan atas keputusan wasit yang dianggap tidak adil dalam pertandingan. Arsenal saat ini masih berada di puncak klasemen dengan 44 poin. Newcastle terus menjaga jarak di peringkat ketiga dalam torehan 35 poin. Manchester United bungkam Bournemouth dengan skor 3-0. Pertandingan antara Manchester United melawan Bournemouth menghasilkan skor imbang 3-0 dalam lanjutan Liga Premier pekan ke-19. Laga ini bermarkas Manchester United, tepatnya di Old Trafford pada tadi malam. Erik ten Hag merasa bangga dalam pertandingan ini karena skuadnya berbuat kreatif di lapangan. 3 gol kemenangan Manchester United atas Bournemouth masing-masing diciptakan oleh Casemiro di menit 23 pada babak pertama, serta Luke Shaw di menit 45 dan Marcus Rashford di menit 86 pada babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United semakin kokoh di posisi keempat klasemen dengan poin 35. Sementara itu, Bournemouth semakin terpuruk di peringkat ke-15 dengan poin 16. Cristiano Ronaldo sudah melakukan konversi pers dengan klub Al Nassr. Pemain berusia 37 tahun itu telah mendatangani kontrak 2,5 tahun yang dikatakan bernilai 177 juta euro per tahun. Dan dia telah mengungkapkan bahwa dia memiliki tawaran lain dari seluruh dunia, tetapi berkomitmen untuk mendatangani kontrak dengan Al Nassr karena dia memberikan janjinya. Berbicara pada konversi pers, dia berkata, "Banyak klub di Eropa, Brazil dan Australia, AS dan bahkan Portugal mencoba mengontrak saya. Tetapi saya memberikan janji saya kepada klub ini. Bagi saya ini tantangan yang bagus, saya tahu apa yang saya inginkan, jadi ini kesempatan bagus untuk membantu perubahan sepak bola di Arab Saudi. Dengan pengetahuan dan pengalaman saya ingin mengubah perspektif semua orang-orang tentang negara ini." Lionel Messi akan mendatangkan kontrak baru di Paris Saint-Germain. Kesepakatan Messi dengan raksasa Prancis berakhir musim panas ini, dan sang pemain baru saja kembali berlatih hari ini setelah diberi waktu istirahat untuk merayakan kemenangan Argentina di Piala Dunia. Tapi kesepakatan baru telah dibatalkan pada prinsipnya saat Messi pergi, dan dia akan duduk bersama klub untuk membicarakan gaji dan panjang kontraknya. Tapi ini diharapkan tidak terlalu menjadi masalah. Jadi Messi akan tetap di Eropa. Arsenal membuka proposal baru tentang perekrutan Mykolo Mudryk setelah ditolak. Ben Jacobs melaporkan tawaran baru The Gunners masih jauh dari 100 juta euro yang diinginkan Shakhtar Donetsk dan bernilai sekitar 70 juta euro. Tapi Arsenal yakin mereka akan mengontrak pemain depan dengan harga kurang dari harga yang dikutip dengan struktur kunci kesepakatan. Shakhtar menginginkan 55 juta euro dijamin dan di muka. Lucas Moura 6 bulan lagi akan meninggalkan London Utara Tottenham.
Kontrak pemain Brazil itu habis pada musim panas tahun 2024 dan Fabrizio Romano mengklaim tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung mengenai kesepakatan baru atau transfer apapun saat ini. Ada beberapa pemain di depan Moura dalam urutan kekuasaan di bawah Antonio Conte. Jadi tidak mengherankan jika dia kemungkinan besar akan pergi di musim panas. Romano juga yakin Moura akan pergi dengan gratis dan kemungkinan kembali ke Brazil. Alexis McAllister tak terburu-buru meninggalkan klub kesayangannya Brighton. McAllister baru saja kembali ke Sussex setelah 2 minggu di tanah airnya merayakan kesuksesan negaranya di Qatar, tetapi dengan jendela transfer sekarang terbuka. Spekulasi tentang masa depannya kemungkinan akan meningkat. Pemain berusia 24 tahun itu telah dikaitkan dengan klub-klub seperti Arsenal dan Chelsea sejak meningkatnya stoknya secara signifikan dengan beberapa penampilan bagus di Piala Dunia. Tetapi ia mendatangi kontrak Brighton baru pada bulan Oktober yang mengingat masa depannya hingga tahun 2025 dan telah mengatakan bahwa ia setuju. Bahagia di pantai selatan, McAllister berkata laman resmi Brighton, "Saya berusaha untuk tidak terlalu banyak membaca spekulasi. Saya selalu mengatakan saya senang di sini. Saya tidak terburu-buru untuk pergi. Saya merasa sangat baik, saya sangat berterima kasih dengan klub ini, rekan satu tim saya, dan semua orang yang bekerja di sini. Saya hanya fokus pada pertandingan berikutnya dan klub ini. Itu adalah Piala Dunia yang bagus untuk klub ini dan untuk para pemain yang pergi ke Piala Dunia. Kami tahu kami memiliki tim yang bagus dengan pemain yang sangat bagus. Ini adalah liga yang sulit, akan sulit, tetapi kami akan berusaha untuk menyelesaikan setinggi mungkin." Manchester United mengamankan Thuram pada bursa transfer Januari. Manchester United memimpin perlombaan untuk mendaratkan Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach setelah Inter Milan mundur dalam pengejaran bintang internasional Prancis itu. Setan Merah telah melakukan pembicaraan dengan Thuram selama beberapa waktu terakhir sebagai mereka berupaya mendatangani pengganti Cristiano Ronaldo. Manajer Erik ten Hag ingin mendatangkan Thuram pada Januari ini, selagi klub Bundesliga itu menginginkan sekitar 15 juta euro untuk sang penyerang. Liverpool terancam tak lolos Liga Champions jika melakukan kekalahan yang sama. Pertandingan tadi malam sangat memalukan bagi Liverpool setelah kalah dengan Brentford. Kekalahan ini menyurutkan harapan empat besar Liverpool, The Reds bisa saja terpaut satu poin dari tempat Liga Champions dengan kemenangan, tapi malah tertinggal 4 poin di belakang Manchester United yang memiliki satu pertandingan. Dalam statistik performa, pemain Liverpool mengalami naik turun dalam mental dan strategi. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.